warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mama Dea di sini, kali ini Mama mau bikin bolu alpukat untuk buka puasa nanti sore ya teman. Ini bahannya adalah tepung terigu 200 gram. Ini ada alpukat yang sudah dihaluskan sekitar 200 gram. Telur 5 butir, ini kelihatannya 6. Yang dua kuningnya ini adalah satu butir nih teman. Cuma isinya satu butir itu isinya dua kuning, tapi ukurannya hampir sama. Kemudian gula ini 200 gram. Pakai susu tepung 30 gram. Ini pakai tepung maizena 1 sendok makan penuh ya. Sama garam ini setengah sendok teh. SP 1 sendok teh, baking powder setengah sendok teh, sama ini margarin yang sudah dicairkan 150 gram. Ini kita mixer dulu ya teman, telurnya. Kita mixer dengan kecepatan tinggi sampai putih kaku. Thank you.
mixer pelan aja. Sudah tercampur rata, kita masukkan ke loyang ya. Loyang ini sudah kita olesi dengan margarin sama ditaburi tepung. Ini tadi sudah mama panaskan dulu ya suhunya ini selama lebih kurang 10 menit. Ini menggunakan api bawah dulu selama 50 menit, 40 atau 50 menit, menggunakan suhu 175 derajat. Sudah selesai teman, bolu alpukatnya sama potongnya. Sepertinya lembut sekali, cuma gak bisa dirasa. Teksturnya lembut. Terima kasih teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.